menyelesaikan misi yang benar-benar insan choice. Oke, ini dia misi pertama kita, weapon produk. Jadi, seperti biasa, kita akan langsung bikin weapon ya. Hello squad, balik lagi di channel Mata Gamer ID bersama gue Rico. Di video kali ini kita bakalan lanjutin lagi bermain game Townsman dan lanjutin misi insan choice ya. Seperti biasa, kalau pada video sebelumnya itu gue set dah puyeng banget gue gara-gara bandit dan para jurit gue cupu banget. Dan sekarang mungkin perjalanan jurit gue udah oke-oke semua karena shieldnya udah mantap semua ya. Oke, gue juga ngingetin bagi kalian yang mau support-support kita. Kalian bisa scan barcode di layar game ataupun kalian bisa cek deskripsi di bawah. Dan juga kalian bisa mampir di channel Mata Gamer Kompetitif ya. Di situ banyak banget game unik dan seru menarik lainnya. Langsung kita gas ya, menyelesaikan misi yang benar-benar insan choice. Oke, ini dia misi pertama kita, weapon produk. Jadi, seperti biasa, kita akan langsung bikin weapon ya. Soalnya shield, wait, kita lihat dulu inventory-nya. Shield 46 aman. Jadi, ini arrow armor ya. Oke, gue shield. Oke, weapon dah. Kita selesain. Ini depleted, masih depleted dong. Wait. Kita lihat dulu udah berapa stoknya. Soalnya nih pengembangnya masih 8 dong. Storage enggak bukan. Apa ya? Iron ore 0 dong. Tapi nggak apa-apa dah, biarin satu search satu ini. Oke, lanjut. Ini juga nggak ada pekerja. Berarti salah satu harus ada yang kita gugurin dulu. Ini nggak usah kerja ya. Kita bangun rumah dulu. Dan di sini tahun ini kita nggak bahagia, berarti kurang produktivitasnya ya. Oke, berarti kalau kurang produktivitas itu kira-kira kita bakalan coba untuk ningkatin ini dulu ya, ningkatin makanan dulu. Soalnya makanan ini paling best of the best-nya. Kita bakalan coba untuk ngebuat satu ini lagi, satu apa ya namanya? Pengolahan ikan. Nah, soalnya kita bakalan ribet nih kalau nggak ada dia nih. Nah, di sini aja lah ya. Biar nggak terlalu ganggu. Oke, worker needed. Sabar dulu ya. Ini kita bangun. Oh, trade guild ya? Salah. Dikira gue bakalan ini dong. Tadi gue ngebangun rumah. Nggak taunya bukan. Ya udah, berarti mau nggak mau kita satu orang kita korbanin dulu di sini deh. Gue bakal coba untuk ngebuat large city house. City house kita bikin di sini ya. Kita pepet aja lah. Oh, kalau nggak samain sama ini. Sama, udah sama belum ya? Udah ya kayaknya. Nggak yakin gue, sumpah. Ini kita bakalan lurusin. Seperti biasa, kita bakalan simetrisin kota. Gue nggak mau kota gue berantakan ya. Walaupun kayak ini kelihatannya berantakan, tapi jalannya rapih lah. It's okay. Dan kita bakalan coba untuk ngebangun fasilitas kayak ini. Dekorasi-dekorasi gitu. Kita bakalan bikin sesuatu yang keren ya. Castle Garden, sabar lo. Kayaknya gue di sini buat bench aja deh, soalnya di sini pemandangannya keren ya. Yoi. Buat duduk ngemandangin hutan, asik. Terus kita bakalan coba bangun hedge, boleh dah hedge. Kita warna kuning. Ini kuning gak sih? Oh, ini warna pink kayaknya. Nah, okay lah. Udah kayaknya kurang. Kita bakalan bangun segini aja dah. Jadi ada celah gitu. Eh, salah warna. Nah, dih. Kok utuh semua sih? Wait, ulang. Kok utuh semua ya? Wah, iya dong, utuh semua dong. Kenapa nih? Gak jadi dah kalau gitu dah. Ini apa nih, urgent? Building urgent. Oke, kita prepare. Karena nih, padahal udah gue decrease cost ya. Tapi kenapa kayak mahal gitu loh? Masih mahal juga. Buset, baru bikin satu dong. Apa nih? Trade profit archive. Oke, berarti kita harus trade. Terus kita bakalan coba untuk ngebangun pasar. Kita lihat ya, pasar itu di mana? Oh, ini kayaknya marketplace. Nah, ini marketplace ini khusus untuk pedagang ya. Gue lupa tadi soalnya gue search-search. Kalau misalkan kalian nggak ada pedagang, walaupun kota kalian gede, pasti kalian cek dulu pasarnya. Pasti kalian belum bikin pasar tuh. Soalnya kalau belum ada pasar, pedagang nggak akan bisa barter di kota kita ya. Kemarin soalnya kok gue tunggu pedagang kagak ada perasaan. Eh, ternyata pasar belum dibuat.
Aduh, lupa lagi gue. Gue orangnya lupaan kadang. Bangun jalan. Nice. Ini gue bingung nih, ini apa ya, kita bikin apa ya? Weh, need to tools, oh tools. Udah deh, kita salah satu bikin ini dulu aja deh. Bikin pasar dulu aja deh. Ini satu orang, ini satu orang juga. Not worker available. Oh, no worker available. Wait, kita bangun tannery-nya, kita hapus dulu. Mana ya rumah ya? Oh, rumah ada lagi dibuat, oke. Ini kita bangun ini dulu, marketplace. Kita cepetin aja ya, biar cepet ya. Oke, research complete. Mungkin ada yang belum gue research di sini. Town guard, udah semua dong, centang. Berarti kita tinggal nunggu di level 35-nya. Level 35 tuh apa? More tax income. Oh, jadi pajak tuh datangnya lebih gede ya. Lumayan, lumayan. Ini menguntungkan. Oke, quest complete, nice. 7 crown, 195 keping gold. Boleh lah, kita tuker ya. Nice. Wih, worker needed, aman. Community overcrowd nanti, grape juice nanti. Ini yang penting repair dulu deh. Ini apa nih? Oh, supply makanan low. Oke. Kita turunin tax-nya. Jangan sampai produktivitas mereka tuh kayak lemah ya. Apalagi, buset dah, banyak banget. Ini mulai puyeng lagi nih gua nih kayaknya nih. Waduh. Ini apa nih? Oh, attack bandit sama building destroy bandit ya. Oke. Kurang apa nih? Oh, kurang kayaknya kurang apa deh? Tools, kayaknya kurang apa sih nih? Oh, kurang ini ya, payu sama palu sama kayu. Palu sama gergaji. ini tuh repair dulu, bentar, wait. Repair, yes. Ini kurang palu sama kayu juga. Aduh. Guys, kurang palu sama kayu dong. Ini susah banget lagi. Ini harus bikin marketplace dulu nih, baru bisa barter gua. Coba gua lihat. Nah, bagus. Prajurit gua udah enggak cupu-cupu lagi ya. Bagus. Wah, mampus lo, bandit. Mati lo, bandit. Buset dah. Sekarang enggak cupu, bagus. Enggak sia-sia gua bikin shield sama pedang buat kalian ya. Buset, di-raid terus. Di-raid terus, buset dah. Apa nih? Oh, yang di-raid ini dong TH gua. Berani banget mereka. Coba lihat ini jangkauannya berapa sih? Coverage. Oh, coverage kena. Aman. Sabar. Kita bangun marketplace dulu. Marketplace aman, udah semuanya aman. Tenang. Ini kita repair satu-satu ya. Waduh, musim salju. Ini dia musim paling ngeri ya. Gila. Sabar. Lu bangun apa sih? Stop dulu dah. Sabar. Nah, mantap, berarti kita udah siap nerima ini ya, nerima pedagang ya. Jadi kita bisa barter uang. Nih, bangun nih satu nih. Terus gue juga bikin satu, ini apa sih? Oh, Large City House. Oh, sabar. Large City House ini nunggu pedagang dulu. Pedagang kapan ya nyampenya ya? Wait, kita lihat dulu. Mana ya? Gue lupa deh, lihat pedagang di mana deh. Oh, ini dia pedagang, nice. Barang-barang yang gue perluin. Nah, ini kebanyakan nih, kita jual aja ya. Terus tools kita butuh banyak, gak apa-apa kita habis 80-an aja dah, 82 boleh. Fish, ya, kita stok makanan dulu sementara. Oke, herbs, grapes jangan dulu karena kita belum ada produksinya. Hops kebanyakan, kita turunin. Flour, oke ini buat bahan pembuatan tepung kita beli. Gold ore kita jual, jangan deh ini buat deposit, takutnya dadakan. Skin kurang, kita kurangin. Kita jual langsung semuanya. Dah, sips. Gak ada lagi. Brew satu dong. Ini kayaknya ada dua deh orang deh. Nih, lu dua aja dah biar cepet nih produktivitasnya nih. Nah, oke. Tinggal bikin rumah. Nice, udah ada 7 orang. Sekarang kita bakalan coba untuk bagi-bagi tugas lagi. Seperti biasa, udah ada orang ya, aman berarti. Ini overcrowd, berarti kita bikin satu lagi festival brewing ya. Festival brewing, oke. Kita sedikit-sedikit memperbaiki kualitasnya ya, kualitas si apa si desanya. Biar pajak kita naik terus, nggak turun. Ya kasihan ya sama gue ya, turun terus ini.
Bathhouse boleh nih kayaknya nih. Capacity 21, ini 48. Mendingan 48 aja sekalian kita, biar banyak. Di sini muat enggak? Aduh, enggak muat dong. Gua cari lahan-lahan yang muat ini. Di sini boleh dah. Enggak apa-apa dah. Oke, okay, nice, nice. Bikin ini muat di sini enggak ya? Enggak muat dong. Tax pilot apa tuh yang pilot itu? Wah, 16 crown, nice. Sabar. Need to repair, sabar. Oke, okay, building stock full. Yang mana tuh? Sabar, bro, lagi diiniin. Grape juice required. Oke, okay, grape juice required berarti kita mau nggak mau bikin grape juice ya. Tapi gue lihat dulu coverage untuk desanya. Apa yang aman di sini, wilayah yang aman. Nanti gue bikin grape juice. Oke, okay, berarti ini ke cover sama... Oke, boleh. Berarti kita bikin grape juice di daerah sini ya. Di daerah yang agak kosong sini. Tuh, set. Manage desa, manage kota ternyata susah ya guys ya. Sumpah loh. Bandit, stay strong. Oke, siap. Gak takut gua. Tahun ini gua udah kuat-kuat semua, tenang. Gua liat dulu. Stok weapon 42, 43 aman. Aman. Pokoknya ya di atas 30-an atau 40-an udah aman deh. Siap untuk nge-raid, walaupun body trade 24 jam juga gak bakalan gentar gue. Lanjut ke misi, kita bikin tukang ini ya, tukang anggur vineyard. Oke, vineyard gede banget ini, woi. Vineyard kita taruh sini aja lah ya, set, nice. Terus sisanya gak usah, kita bangun dulu, susah kalau nggak dibangun dulu. Terus ini tahun ini ke cover. Oh kan? Mati kan lu pada. Ini kuburan kita iniin aja ya, kita hancurin aja soalnya nggak penting nih. Gua mau bikin apa ya di sini ya, kayak aduh gua lupa tadi. Gua mau bikin apa tadi di sini ya? Aduh gua lupa guys, sumpah. Entar gua pikir-pikir dulu. Vineyard. Oh enggak. Tungguin dulu biar gua enggak lupa. Ini kita kasih jalan sedikit walaupun mentok ya. Kok tanah sih? Duit kita udah mulai menipis, 27. Pemasukan income kita taikin sedikit ya. Kita rugi bandar soalnya. Kita taikin di 100 aja. Dah, lumayan. Sabar ya, sebentar lagi kebutuhan kalian terpenuhi guys ya. Jadi harap bersabar. Kalian ini requestnya yang aneh-aneh ini masalahnya. Kalau gampang mah nggak masalah. Minta, waduh. Waduh. Ini herp. Herp kita stok ya. Herps. Oke, okay, iya. Siap. Udah bandit, ada diserang bandit, terus ada Tony-nya sakit lagi. Gila sih ini, mantep banget eventnya. Iya, eventnya mantep. Oke, pedagang siap. Kita beli sesuatu. Kita beli grape, jangan. Hops, wait, butuh. Ya, terus kita butuh apa namanya? Oh, skin kebanyakan. Jual aja lagi, 100, sisanya 100. Sausage masih 52, 40 ini aman. Fabric, clothes, jewelry, bro, kita stok aja. Soalnya nggak mencakupi. Jadi grape juice jangan, kita lihat dulu ya. Yang butuh sausage aman. Weapon masih aman. Apa yang mau gue beli ya? Keluar aja deh gue banyakin deh. Sama skin letter masih aman. Gold ore biarin deposit dulu. Fish bread meat butuh banyak nih gue. Udah lah kayaknya gak ada lagi. Sisanya kita beli apa lagi ya? Clothes deh. Habisin biar gak ada ini. Tuker tambah lagi. Wih, kok cupu sih prajurit gua? Coba main nih. Mati lu bandit. Mampus dikerekin orang. Mati. Matiin lagi dia. Matiin lagi bandit. Oh, 4 orang dong. Gantian sekarang ya. Kita permaluin bandit ya. Kalau pada video sebelumnya sumpah itu kota gua diserang habis-habisan, dibakar terus dihancurin. Sekarang gantian ya. Oke, sekarang gantian nih, kita destroy the building of bandit. Biar mati semua nih. Mana satu lagi? Ada dua nih.
Wah, ini dua orang lagi, gak cukup kita. Sabar dulu. Kita tungguin yang mereka itu aja, mereka udah kelar ya. Baru kita serang satu lagi. Oke, lanjut. Kita bakal bikin grape juice. Lahan grape itu grape juice. Vineyard grape plantation. Nah, ini dua di sini ya. Oke, itu kayaknya udah geter-geter gini pasti banditnya udah kalah tuh. Cukup nggak ya segini? Banyakin aja dah. Nah, oke. Sudah aman. Sekarang kita bakalan bangun begini. Terus kita kesini. Gak apa-apa lah ya, kita habis-habisin dana aja. Iya, siap. Ah, biar di ujung situ aman ya. Widih, mantap. Ada jarak-jaraknya. Ini kita isi rumah aja. Bisa gak ya? Waduh, kayaknya yang kecil nih townhouse nih. Tetap gak bisa dong. Widih. Apa nih, gue mau ngisi apa nih di ujung nih? Dekorasi aja apa? Dekorasi aja kali ya. Tatu boleh deh, statue. Gak apa-apa dah. Daripada kosong. Ini kita recover. Ini juga sama. Sabar ya. Satu lagi mana? Oh ini dia. Yes, repair building. Oke, sekarang. Ya, siap. 15 crown. Nah, crown kita udah lumayan guys. Udah mulai ini ya, udah mulai membaik crownnya. Jadi kita gak perlu worry lagi. Pabrik jus, saatnya kita buat pabrik jus. Jus manufaktur. Yoi, nice. Bikin inilah, pagar lah. Masalah nih anggur, ceritanya ini ya, bahannya mahal. Kita bikin pagar sini. Widih. Nice, biar full dekorasi. Mantaps. Terus kita bikin jalan lagi. Bikin jalan ke sana lurus sini ya. Nah, nanti kita isi apa, isi ini, isi tanaman yang bagus. Castle garden boleh sini tanamannya, tapi yang kecil aja. Nah, yang kayak gini nih gue mau aja nih. Yo, ada pagernya ya. Lah kok nggak bisa sih? Oh nggak bisa ya. Ya nggak bisa guys, cuman gini doang, segini aja dah. Ngaco nggak sih sebenarnya? Ini nggak ngaco ya, udah rapi sih kayaknya. Soalnya nggak ada yang ini semuanya simetri semua sih, sesuai jalan gitu. Aman lah. Ini kita bikin apa, penduduk aja, penduduk. Ini rumah penduduk semua. Bisa nggak ya kita bangun satu lagi? Large city house. Oh muat dong di sini dong. Nice banget nih satu doang tapi. Gak apa-apa lah ya. Ih, ada yang ketawa lagi. Ngeribet ketawanya. Di sini aja ya, oke. Terus kita di sini bangun sumur. Salah klik mulu gue. Well, soalnya biar aman. Nah, ini well. Soalnya nih produktivitas air tuh nggak ada, jadi kita harus sediain sumur ya bagi para townie-townie itu. Nggak ada lagi ya, oke aman. Ini kita bikin di mana ya? Ini aja satu di sini lah. Kalau muat, ya nggak muat guys. Ini apa dah? Kok nggak bisa ya? Aneh dah. Harusnya ini kosong lahan loh. Skip. Arjen dulu repair. Oke, kita repair dulu. Yes. Mana jus manufaktur belum ada nih? Oh iya, kita bikin ini dulu deh. Bikin bikin warehouse dulu dah. Kayaknya dia jauh loh nge-supply ininya, nge-supply barang ah. Kita harus taruh sini aja ya. Jadi mereka tuh nggak harus ke town hall ya. Jadi langsung ambil di sini aja. Ini warehouse. Ini warehouse juga. Warehouse. Oh, deket. Sabar ya, ini kita bikin warehouse. Terus satu lagi, ini bikin jus manufaktur. Orang kita kurang ya? Oh, gini tinggal supply orang doang nih. Oke, aman. Kita cepetin lagi. New quest, apa nih quest? Grape juice product. Oke, sabar ya, kita lagi memproduksi anggur, jadi tinggal dikit lagi sih sebenarnya. Ini kita cepetin aja. Gak apa-apa, 20. Crown kita banyak, nanti kita tinggal nyelesain misi terus dapat crown. Aman. Oke, siap, Bandic Aratek. Gak apa-apa, mana sih nih? Gue siap. Wih, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 8 ini dong, 8 bandit dong. Wih deh, keren sih. Eh, 8, 8 bandit tuh. Tetep aja ya, kota gue kuat ya. Mau kalian bantai seapapun juga gak akan takut sih gue sih. Kita naikin satu orang di sini. Ini kita bagi orang juga untuk cepet nge-supply barang. Ini warehouse belum ada ya, aman. Oke, siap. Oke, menang. Dikeroyokin dua orang. Apakah dia menang? Menang. Satu lagi tuh. Nice. Ih, satu orang kalah kita, guys. Kalah dia. Ini apa nih? Oke. Udah 20 dong produktivitasnya. Cepet amat. Oke, ini kita repair. Ambil nyambi ya, nyambi ya. Daripada nanti building build gua hancur nanti. Ini repair. Ini repair. Thunderstorm over the town. Aduh, gua nggak tahu nih efeknya semula. Gua sumpah ya, selama main tuh nggak pernah tahu efek storm gini. Lebih ke bangunan kayaknya sih. Wah, celeng dia tuh. Kalah. Ini tuh repair. Oke, siap. Tuh. Nah, ini apa lagi nih? Nah, lu satu ini dah. Masih sisa 4 orang ya. Oke, dikit lagi kita mau dikit itunya misinya. Kita hancurin bandit ini aja, perkemahan bandit. Drog, apa nih? Disaster like drog increase trade price for resource group like food social host. Waduh. Fit star, wait. Effect is over. Wah, gila, drog ini kayaknya lebih kegagal panen ya. Guys, ini eventnya gagal panen loh. Tuh. Kayak apa sih produktivitas ininya tuh? Cuma 4 doang. Waduh, gila sih ini sih. Ini juga lagi ya, ini 0 malah lebih parah ini. Aduh, 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 ini lebih jangan-jangan anggur kena juga nih. Wah, iya dong. Waduh, gimana nih? Wah, gimana nih? level 35. Nice. Ini dari tadi dong, fire protection. Boleh lah. Soalnya nih banditnya nyerang kota gua mulu nih. Nah, more tax income. Mantaps. Gila, pedes ya. Udah gagal panen, bandit. Terus, apa lagi tadi tuh? Yah, gagal panen, iya. Bandit, iya. Apalagi sekarang? Gak ada lagi ya? Udah lah, please lah. Stop lah. Kalau gagal panen berarti kita mau gak mau nyetok ya. Nyetok makanan loh. Hops masih 121 sih. Aman. Grab gimana? Oh, grab yang 0. Oke, kita bakalan stok di 180 aja. Semoga aja sih ini bertahannya lebih cepet ya. Bertahan lebih cepat, bertahan lebih lama. Maksudnya. udah 100 ini aman. Meat kita stok lagi. Breed nih kok breed kurang ya sekarang ya. Gue liat deh berapa orang sih yang ngerjain. Oh, satu orang doang. Gue tingkatin deh. Yes. Nih. Terus ini, oh iya ini orang kita kurang ya. Ini gue satu, oh ini deh. Satu bikin wet. Ini juga sama. Gue upgrade. Terus kita bagi orang di sini satu. Nah, sips. Nah, cucuk. Cucuk sekali. Gak ada lagi? Aman? Apalagi nih yang mau kita beli? Masih ada nih. Floor banyak. Wet aja ya, kita banyakin ya. Soalnya takutnya kurang. Iron, uset. Iron batangan. Ini kita jual aja lah. Sekitar 1-2 bulan aja. Accept. Terus yang jual lagi kita apa ya? Skin aman, letters, sausage. Kita stok aja deh dikit lagi. 60-an. Jewelry cross bro. Oke, udah aman. Apalagi yang masih banyak nih. 114, 173 stone kebanyakan nih. Kita jual aja semua. Sisain jangan deh, sisain 100 aja. Terus golden ore, gold ore jangan, skin jangan. Dah, menurutku cukup sih. Nggak ada lagi. Ini juga apa sih, masih kurang bahagia juga. Oh, makanan. Padahal makanan kalian tuh udah. Ini apa lagi tax pilot? Gue bingung dah. Apa yang tax pilot, wey? Di. Wah, ngaco nih. Gue mau bikin rumah, apa ya? Bikin rumah aja lah. Bikin rumah lagi lah. Ini apa nih? Oh, supply. Supply-nya aman.
Di sini sih masih aman sih kalau kita bangun rumah sih. Bangun rumah aja yang gede dah. Large city house. Oke, kita buat ya di sini ya. Nah, sips. Sabar-sabar. Nih kita cepetin aja dah. Berapa sih cepetin? 18 doang aman. Udah mata gue boros crown dah, biar cepet. Masalahnya kalau pakai cheat kurang kayaknya. Lebih enakan pakai manual gini. Kita ganti jalanannya. Kita jalanannya jangan miring ya, mendingan bikin lurus aja. Ini ke sini, ini ke sini. Muat gak ya? Oh, nggak muat dong. Ya, sabar-sabar. Dah, ini kok malah ke sini sih? Kita hapus dulu dah. Ini hapus. Ini taruh sini, ini taruh sini. Mantap. Kita meremajakan jalanan. Oke, dikit lagi kelar. Ini apa lagi? Dia mau wood kita kurang. Oke, kita tambahin tuh. Ini charcoal juga masih kurang 12 tuh. Ini oke, research complete aman. Yes. Oke, kita repair dulu, repair dulu. Bahaya nih kalau nggak di-repair. Ini repair juga. Repair building, yes. Oke, ini aman. Ini gold masih search ya. Gue taikin lagi deh satu orang deh. Repair building dulu. Repair building, terus ini kita tingkatin untuk dua orang. Ini satu search, satu nyari gold ore. Oke, sips. Kalau seperti ini kita bisa produktivitas ya. Satu gold, satu ini. Dan gue bisa bikin yang namanya tools. Nah, power maker tools. Jadi ini kita bisa nyetok gergaji sama palu. Ini kayak alat-alat berat tools ya. Di sini aja lah. Di sini aja ya biar aman. Nah, di sini biar aman. Terus ini kita kelilingin sama jalanan. Biar lebih keren lagi. Wih deh, nice. Apalagi yang kita bangun, guys. Oke, marketplace building overcrowd. Jadi si pasar ini udah overcrowd. Kita akan bikin marketplace lagi. Marketplace di mana? Bikinnya kita bingung, nggak ada lahan lagi. marketplace. Ah, ini dia marketplace. Pasar. Ini ya, ini kayaknya ke cover deh. Nice, ke cover bagus. Repair to build, no, need to build. Oke, okay. Ini apa nih? Charcoal needed. Mana nih orang pembuat charcoal nih? Kita tingkatin lagi juga. Nih, tuh. Udah sip, mantap. Tinggal produktivitas kayu, kita taikin lagi satu orang. Yes. Oh, not worker available. Berarti kita harus bikin ini lagi dong, bikin kayu lagi. Bikin pendudukan lagi. Texas, kita taikin lagi ya. Sorry. Gue mau nge-push nih. Mau nge-push duit. Masalah ini juga buat kalian-kalian juga masalahnya nih. Udah lah, mungkin gak ada lagi kali nih. Aman sepertinya. Set wood kurang, kita beli. Oh, gue sediain banyak tuh. Terus kurang, kita beli. Brit, brit yang udah banyak nih. Nih, gue beli aja semua. Yang harus kita jual adalah skin. Biar gak menu-menuin warehouse ya. Grape juice, uset grape juice banyak ini. Mantap. Buying price, decrease buying price search. Oh, ini karena research. Satu lagi, kayaknya ada yang harus gue research deh. Tapi lupa di-taikin. Mana ya? Town guard, bukan ini. Oh, ini dia. Udah lengkap nih kayaknya guys. Most tax income. Tax income from all town house is permanently increased by 100%. Gila ini sih, udah paling maksimal bintang 4 malah. Yes. Ya, sabar. Udah lah, capek gua nih. Kita terusin next video aja lah. Fix. Malah ada lagi di repair, boleh nih. Apa? Kebakaran. Kebakaran. Kebakaran, woi. Nih ikan kita stok aja lagi dah, satu orang tuh. Dua aja ya, biar aman. Ini kita upgrade. Yes. Nggak ada skip, kita terusin aja di next video lah.
Oke, sobat Mata Squad, mungkin segini aja kita bermain Townsman. Mungkin di next video kita bakalan coba untuk nerusin lagi karena kita kurang orang. Jadi mau nggak mau kita nanti akan bangun rumah, tapi kita akan lanjutin aja di next video. Dan juga bagi kalian yang mau support-support kita, kalian bisa scan barcode di layar game ataupun kalian bisa cek deskripsi di bawah. Dan juga jangan lupa like, comment, subscribe channel Mata Gamer ID maupun Nata Gamer Kompetitif. Jadi gue Riko pamit undur diri. See you in next video. Bye-bye.